Kenaikan apa suplainya ke SPBU lancar saja. Nambah tetap atau kurang? Biasa, Pak. Oh, tetap aja normal-normal masih. Enggak ada kenaikan. Jatuhnya tetap aja. Sehari ngirim berapa kali? 2 rit, Pak. Oh, 2 rit. 2 rit. 2 rit enggak boleh. 1 rit enggak boleh. 2 rit banget double semuanya ya. 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 Ya, maju. Ya. Ini maju. Ya. Sudah diisi belum? Oh, istrinya. Isi apa ini? Isi hamil. Oh, masih hamil. Ini lancar, Pak, ya? Kasih gizi. Ya. Belinya apa ini? Pertama. Eh, orang kaya kamu belinya pertama lah. Enggak, Pak. Kamu orang kaya masa gitu, Ben punya bagus. Pertama kok gampang aja. Ya. Loh, jangan gimana sih kamu itu ya? Pertalite itu untuk subsidi yang tidak mampu loh.
Karena ini juga mobil rental, Pak. Saya pengen jalan-jalan mobil rental. Kalau pengen jalan-jalan mobil rental ke Priwe. Orang kenal temen kok ya. Yang suga tuh punya pertalite. Amin, 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 suge. Dulu pertama kerja. Pertama kerja. Besok kan bagus, tapi kita kan ngelihat tadi orang-orang mampu belinya juga pertalite gitu ya. Lalu kita tahu sebenarnya itu untuk yang tidak mampu. Nah, kita ngajalah yang mampu belilah. Masa ada bangkir tadi ini mau piknik ya. Artinya orang berkemampuan handphonenya cukup bagus gitu ya. Belilah yang apa namanya tidak bersubsidi sehingga kita bisa berbagi dengan masyarakat baik. Tapi prinsipnya hampir semua SPBU yang kemarin kita cek sampai dengan hari ini alhamdulillah sebenarnya lancar dan apa namanya antrenya tidak panjang gitu ya. Cepat, semoga sama. Kita kasih Pak, tunggu Pak, ini Pak. Kita ini. Beres, 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 beres. Oke. Sip. Oke, wes. Ya, Pak. Nggih. Yang fotonya mana? Kameranya mana? Kenapa foto di sini? Makasih, Pak. Review, Pak. Review, Pak. Ya.